Asbi udah pada di depan TV belum? Ayo Sobat Asbi, udah pada depan TV belum? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Di acara tasbih pagi hari ini, ada satu hal yang membuat Leslar, Lesti dan Bilar dan Fan menjadi semakin ya, karena mereka sudah mengemas multivitamin yang pas untuk para fan Leslar. Ya, Bilar menyebut vitamin itu dengan nama Lestinin. Lestinin. Ya, Lestinin sih, kemudian dia menyebutnya lagi guys. Hal itu pun mengundang ya kelucuan, kegemoyan, keuuan, keromantisan, canda kocak mereka berdua, yang mana Lesti Kejora, Lesti gak mau namanya diubah menjadi Lestinin. Andainya pun itu Bilar yang mengubahnya, dia minta ubah aja nanti namanya kalau udah sah, udah di akad nikah guys. Ya, nanti namanya diganti menjadi Lestiani Rizky Bilar. Wah, susu banget kan. Lesti nanti mau ubah nama DE menjadi Lestiani Rizky Bilar. Wah, suatu keseruan, keuan, kelucuan, walau hanya sepenggal cerita. Namun bagi fan Leslar itu adalah inisial nama baru untuk mengacu multivitamin yang selalu diberikan oleh mereka berdua, karena keuan, keromantisan, canda kocak yang selalu dikemas, utamanya pada hari ini, yakni di acara tasbih. Tasbih pun ada vitamin, katanya si Abang cakep Bilar. Apa namanya? Vitamin T, yakni vitamin tasbih. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Keseruan dan ya kosakata yang dipilih oleh keduanya, terutama Bilar yang dianggap selalu pandai untuk memberikan satu hal yang bersifat gesek, lucu abis, tapi asal geboy gemoy. Oke, itu aja guys ya, tentang sekelumit vitamin di pagi hari ini, utamanya di acara tasbih. Jangan lupa kalian komen, like, share, dan subscribe yang masih belum. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.